Sumsel khususnya Kota Palembang kembali mengadakan kejuaraan Asian Triathlon 2017. Kejuaraan ini kembali diadakan di Palembang mengingat Palembang pernah mengadakan kejuaraan serupa dan sukses. Kejuaraan triathlon akan diadakan di bulan Juli dan rute yang dilalui peserta berbeda di tahun ini. Semua peserta akan berlomba di area Komplek Olahraga Jakabaring. Untuk itu, pihaknya meminta Pemprov Sumsel untuk memperbaiki fasilitas di sekitar Komplek Olahraga Jakabaring, terutama jalan rute yang akan dilalui peserta. Mark Sungkar, Presiden Federasi Triathlon Indonesia, mengungkapkan, kejuaraan Asian Triathlon 2017 akan diikuti 30 negara. Kejuaraan triathlon akan dijadikan tes event untuk kesiapan Komplek Olahraga Jakabaring menjelang Asian Games 2018. Insya Allah kalau yang untuk tes event sendiri atau ATC-nya akan diikuti oleh 23 negara. Belum lagi yang open atau age group-nya kemungkinan lebih dari 30 negara. Lintasnya sama, jadi renang di danau, kemudian keluar dari renang, di parkir situ, ambil sepeda, muter, kembali sampai ke stadion, hampir keluar, tidak sampai keluar, kembali lagi. 6 lap. Farel Dwi Satria, Sriwijaya TV.